Ada Ghea di sini. Nah, Ghea ini kan masuk top 5 ajang pencarian bakat dan banyak banget fansnya sekarang. Sibuk banget juga, banyak acara off air dan segala macem. Jadi yang paling berat menurut kamu jadi orang terkenal itu apa? Selain jadwal ini, karena jadi orang terkenal pasti ada menyenangkannya juga gitu. Tapi kan setelah kamu merasakan pasti ada beratnya juga ya. Kalau Ghea sendiri sih mungkin sekarang lebih di attitude sih kayaknya. Karena Ghea sekarang bekerja dengan orang banyak gitu, yang harus profesional dan juga ke fans gitu. Ghea harus jadi harus ngejaga attitude iya, itu. Harus keep in touch sama mereka. Terus karena Ghea baru memulai semuanya, Ghea yakin Ghea nggak bisa apa-apa tanpa orang lain, tanpa bantuan orang. Iya benar banget. Oh, bicara soal keep in touch, aku lupa, aku mau ngingetin lagi untuk penonton di rumah untuk ikutin quiz vote yang ada di grup chat Sarasehan pada aplikasi Tokopedia ya. Untuk mengetahui pertanyaannya, tinggal buka aplikasi Tokopedia, kemudian shake-shake smartphone kamu sekarang. Tinggal di shake-shake, gampang banget. Kalau nggak ngerti cara shake, berarti ada masalah dengan tangan kamu, pakai tangan yang sebelahnya ya. Dan smartphone ini akan otomatis masuk ke grup chat khusus Sarasehan, dan kamu bisa langsung ikutan quiz vote-nya. Karena akan ada hadiah gift card Toko Cash hingga 1 juta rupiah, dan ada celemek masak kece untuk penonton di rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik semuanya suka masak, oke? Ikutin ya, tinggal shake-shake ya. Kamu ada waktu luang gak sih? Ini kalau penonton kan yang lagi di rumah, mungkin sekarang waktu luangnya sehingga bisa sedikit nonton Sarasehan, ikutan quiz, Tokopedia dan segala macam. Kamu kalau waktu luangnya, kamu biasanya ngapain istirahat dari semua kesibukan ini? Kalau Ghea biasanya lebih sering nonton, jadi Ghea tuh sering banget nonton drama Korea. Sumpah sama banget. Lagi nonton drama tapi jangan sampai kita rebutan opa. Iya, kamu nonton drama Korea apa lagi? Apa aja gitu, tapi ya, sekarang lagi ya, bingung. Terakhir kemarin udah lama banget, Kak. Radio Romance nonton gak? Itu keren banget itu ya. Ampun, ayo nonton ya. Nonton bareng ya. Ayo, parah bisa banget. Siap. Tim Indo itu ganteng banget tau gak sih? Iya, banget. Itu kemarin baru jalan sama Ghea sih sebenernya. Ayo, ngalu banget. Itu silahkan lanjut, maaf. Maaf ya, Teh. Siapa yang baru jalan sama kamu? Liminho. Kamu limited, sayang. Cuma ada satu kamu limited. Jadi di waktu luang nonton drama Korea bisa sampai malam gitu nggak sampai lupa tidur? Kalau drama Korea itu kan semacam addictif gitu kan. Oh, kayak aku sama Siomay ya. Jadi iya, jadi dalam satu hari itu bisa sampai 16 episode, which is satu episode bisa 1 jam. Oh my God, jadi 16 jam. Teteh harus merasakan sensasinya. Teh, kalau udah nonton tuh kayak sehari lewat tuh gak kerasa ya, terus kalau filmnya udah habis tuh pengen cari film baru lagi. Kayak, aduh pengen apalagi setelah ini. Mari kita perjuangkan. Ayo, kita harus berjuang. Juang apa? Nama juang. Drama Korea diperjuangkan, ya ampun Mumu gitu banget deh. Tapi dia sebenarnya emang suka nonton, suka nonton. Cuma Korea gitu, jadi film apa aja biasanya. Kalau K-popnya juga suka dong berarti musiknya? Suka sih dengerin. Suka, kalau misalnya kamu ngebayangin suatu saat bisa kolaborasi dengan satu bintang di Korea gitu. Siapa kira-kira? Ya pengennya sama BTS. Oh BTS, Army. Yes. Oh my God. Bukannya. Do you see my bag? Do you see my bag? Lagunya tuh ya? Iya. Do you see my bag? Do you see my bag? Ya kan? Iya, tahu gue. Terus lanjutannya tuh? Yes, of course I see. Tahu aku. Aku mana tahu. Ya kan siapa tahu tiba-tiba kan artis Korea juga sering datang ke Indonesia. Tapi kamu kepikiran gak sih sekarang sudah dinyanyi, kepikiran gak pernah pengen masuk acting juga gitu? Pengen, sebenarnya guys seneng banget belajar dan coba sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya ada kesempatan buat acting, mungkin teteh mau bikin film gitu. Aku diajak aja jarang gitu, aku bikin film. Aku juga pengen. Gitu, jadi pengen, pasti pengen. Pengen peran yang kayak gimana kalau misalnya kamu masuk acting gitu? Pengen peran, nggak apa-apa deh tertindas, soalnya biasanya orang-orang lebih... Ada simpati ya. Daripada yang galak-galak. Galak-galak nggak mau gitu. Padahal itu menantang loh katanya galak-galak gitu. Terus baik-baik. Album gimana, album sama single gitu mungkin apakah akan ada arah ke situ pastinya dong? Insya Allah, pasti ini lagi proses, lagi dipersiapkan, nanti tunggu aja. Oke, ditunggu. Doain semoga Ghea kamu sukses, senang sekali bisa kamu hadir di sini, kamu bisa hadir. Dan sekarang Ghea akan membawakan satu lagu, lagu favorit aku, L.O.V.E. Serius, nyanyi bareng. Mic aku mana? Jangan Ghea, please. Kenapa? Aduh, ini tuh kayak suatu, bagus ya Ghea mau nyanyi, terus tambah tet. Aduh, my God. Aja deh. Loh, kenapa? Siapa tahu kita bisa bikin duo fenomenal. Iya. Backstreet aja kali ya. Bikin gerakan apa? Kuncup.
apa kan untuk melawan gerakan yang lagi. Aku nggak tahu lah. Udah Gaya aja, ya silakan. Nggak ada Tete di sini aja ya. Tete bantu doa aja ya, Tete. Sini aja. Pikir nggak mau ya. Tete sini aja. Tapi bukan di Korea gitu. Oke, ya udah deh Gaya, silakan Gaya. Silakan siap-siap. Sukses untuk kamu. Ini nih kamu boleh silakan. Ini punya aku tapi bawa pulang aja. Thank you so much. Peluk dulu. Mwah, senang bisa ada Gaya di sini. Silakan siap-siap di sebelah sana. Ini lagu favorit aku dan abis ini masih ada satu cowok kece. Kece banget dia kok ini. Dia disebut dia Dylan pada masanya juga. Ya abis ini ya, jangan kemana-mana. Dan sekarang ada L.O.V.E. dari Gea. Yo.